ditotke. Nek Kang Yono dapat superan nih teman-teman. Tegak-tegak teman-teman. Waduh. Keren ya mas ya. Ya lumayan. Karena masuk, kaki-kaki juga masuk. Ya kalau nggak satu ton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini dari Pasar Sapi Ambar Ketawang, Gambing Kabupaten Sleman. Pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jawa Pahing teman-teman. Pagi ini hujan teman-teman. Hujan dari jam 6:30. Pasar ini sudah hujan deras banget. Wuih. Ditotke. Nek Kang Yono dapat superan nih teman-teman. Dapat 4 ekor, guys. 4 ekor. Ya, ini kita buka harga dengan harga 15.700. 15.700. Superan ya, ini, Mas ya. Ah, lumayan, Mas. Kita coba kita ikuti teman-teman. Ini kita ambil videonya nggak terlalu maksimal karena jalan juga licin. Rp15.700 jantan. Ini kita dibelinya agak super mas, kita ambil yang satu lagi. Oke, siap. Kita juga sambil hujan-hujan ini teman-teman, karena dari jam 6:30 itu udah hujan terus banget. Ini sapinya juga panjang teman-teman, panjang, kepalanya porem, kakinya termasuk kaki yang besar-besar juga, dan tentunya juga tegak-tegak teman-teman. Sebagian atas ini juga rata, nggak melengkung. Kepalanya lu ganteng. Ini Kang Yono katanya dapat 4 ekor, dapat yang lumayan super-super. Ini yang satu mau diambil bawa ke sini, teman-teman. Ditawarkan 15.700. Pantatnya, siku, ekornya pendek teman-teman. Nah itu. Ini masih hujan ya teman-teman. Ini kalau nggak nekat hujan-hujan, saya nggak dapat video ini. Ini kepalanya juga porem teman-teman jos ini. Jenisnya dapat simental. Jerantal. Ini masuk di jenggot libur yang super-super di sikat Kang Yono ini. Ini kok tukune. Ini kepalanya porem nih teman-teman. Ini juga panjang, tinggi juga sapinya. Kakinya juga termasuk ya tegak-tegak teman-teman. Waduh. Ini tinggi juga nih teman-teman. Keren ini. Yang ini berapa mas? Yang ini
berapa ini, Mas? Ini harganya wah mahal ini, Mas. Mahal ya. Ini 17 juta. Kakinya bagus ini, Mas, ya. Ya yang belakang ya. Kakinya yang besar ini ya. Iya, gedean yang ini. Yang tadi berapa? 15. Ini 57 ya. 15.700. Ini kok sekarang ganti spek yang super-super ini ya? Ya bismillah. Saya nggak tahu. Ada yang aneh ya, Mas, ya? Yo harus ada peningkatan ya, Mas, ya? Yo iya, no? Iya, toh? Ya nggak tahu, Mas. Tadi yo bismillah. Yo mungkin nganu ya, Mas. Yo rezekinya ya, Mas, ya? Ya? Karena saya suka warnanya merah maron. Terus, yo ganteng lah, Mas. Pertama ganteng. Ini banyak bakul-bakul pedetan super banyak yang berangkat nih disikat Kang Yono ini. Dia sebagai ya, ya sebagai Mas Udin lah. Sebagai Mas Udin, Mas Rofi. Sebagai Mas Rofi. Yang ya. Dua lagi mana, Mas? Masih yang di sana? Terjual masih ada satu tapi betina. Oh, betina. Ini sebelah ini. Ini minta 8 juta, Mas. Oh ini, kalau kambannya minta 8 juta. Punyung. Punya saya, tak ambilin dulu. Kang Yono dapat 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor sih teman-teman. 4 ekor, tapi yang satu sudah sold out. Ini 2 ekor nih, keren-keren ini. Ini super, joss. Aduh, ada yang lari. Waduh, mah busuk-busuk, iya. Anu teman-teman, ini kalau mau melarikan diri itu juga susah karena kondisi apa? Jalannya ini tuh licin, berlumut. Sudah aman. Ini ada satu ekor lagi nih dari Kang Yono nih. Juga kepalanya bagus nih teman-teman, porem. Kalau yang betina berapa ini, Mas? Betina ekonomisan, Mas, ini. Berapa? Harganya 8.300. 8.300. 83 nggih. Metal. Kepalanya juga bagus, pertanduk form. Selamat siang, Mas. Halo kawan-kawan. Hujan-hujanan ini. Hujan-hujanan. Perjuangan ya. Perjuangan. Perjuangan. Orang apa orang penak, Mas? Orang orang penak. Iya. Kebumen. Mantara itu, Mas. Ini. 4 ekor lagi satu. Keren ya, Mas, ya? Ya lumayan. Karena masuk, kaki-kaki juga masuk. Ya kalau nggak 1 ton, ya 800 lah. 800, 900, yeah. Mampu. 800, mampu. Ini kalau dengan nganu ya, Mas, perawatan yang bagus juga ya. Ada teman saya. Langganan saya itu dia beli 10 juta, 11 juta. Itu sekarang di pelihara 1,5 tahun itu bobot 600 kilo. Kemarin ditawar 28 nggak boleh. Mintanya 32. Potensi ya, Mas, ya? Insya Allah, istimewa. Itu P1 loh. P1. Oh, yang dibikin story kemarin? Iya, kita bikin story. Itu dia belinya 11.500. Apa ini 1,5 tahun. Kalau sama ini jauh. Jauh ya, Mas, ya? Nah, jauh, 11.500 ya. Kelas ekonomisan, tapi dengan pelihara yang bagus bisa menghasilkan sapi yang bagus. Dua ekor nih, keren-keren nih teman-teman, jantan-jantan. Yo, dilalah kebagian ya, Mas. Iya, siap. Kebagian yang super-super ya. Iya, tadi pagi, Mas. Tadi pagi. Iya, tapi udah saya udah tangan yang kedua. Ada yang nawar nggak jadi, terus
Saya pokoknya cinta seneng sapine ya. Regane ya bismillah mawon. Seneng sapine kira-kira yakin bisa okay. Jual lagi untuk nah, gitu. Turan. Ambil ya Mas. Bismillah nggih. Boleh minta kontaknya Mas? Oke, nomor WA 08213321500. Kang Yono dari Blingo. Bantul. Media sosial teman-teman juga ada di Facebook, TikTok, Instagram ataupun YouTube sama teman-teman kandang sapi Kang Yono. Ini keren ya teman-teman. Lumayan Mas, panjang. Pokoknya ya bumi. Ya, kira-kira yang lahir beton Mas, Bang. Iya. Kepalanya ini loh Mas, porem. Bapak. Kakinya yang masih marai geser nggih. Nah, iya. Sama long size-nya juga toh Mas. Panjangnya juga. Ini kurang maksimal ya karena licin ya, Mas. Licin Mas. Gitu. Karena licin. Jadi siapa Mas? Ini juga jos, kayak kaki juga mantap. Gue Mas, badai nih Mas. Apa nih gue? Oh salim ngaruh suhu nih. Ini juga gelambirnya panjang-panjang ini. Ini gelambirnya nganu ya Mas, agak panjang ini ya. Ya mungkin mboknya ono limusine lho. Iya. Ini juga wah, istimewa ini. Dua ekor. Iya, bisa masuk ini Mas. Ada dua lagi. Iya, karena tanduknya ya Mas ya. Tanduknya ya. Tujuh bulanan gitu. Wah, ini juga dipantau sama Mas Budi. Iya, Mas Budi. Ya. Kok iso Mas, Kang Yono gitu ya Mas ya. Ayo Mas bateni Mas. Tadi Mas Rofi juga lewat mantau teman-teman. Ini sekarang Mas Budi juga ikut mantau. Dua ekor keren-keren ini, santan-santan. Karena dari jam 7:30 itu saya baru keliling ini teman-teman. Baru keliling jam 8:30 ini. Karena dari pagi itu belum hujan. Ini pun masih hujan, saya nekat hujan-hujan. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita jalan-jalan lagi. Kita cari pedetan-pedetan atau pakalan-pakalan yang bagus-bagus. Mudah-mudahan nanti ada ya teman-teman.